pengen kasih tahu ke kalian kalau misalkan sekarang Chloe Tuning tuh mengeluarkan produk baru loh. Apa ya ini isinya kira-kira? Ada yang bisa tebak nggak? Belum ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa lagi di bawah, gratis kok. Ya, ini krim wajah dari Scarlet Whitening terdiri dari Acne Series yang Cream Day and Night dan Brightly Ever After Series yang Day Cream and Night Cream. Cream Series ini adalah salah satu rangkaian produk dari serum Scarlet Whitening. Acne Serum itu pasangannya dengan yang Acne Cream Day dan yang Acne Cream Night. Lalu untuk yang Brightly Ever After itu pasangannya dengan yang Brightly Ever After Cream Day dan yang Brightly Ever After Night. Untuk perbedaannya masih sama banget. Untuk yang Acne Cream ini yang warna ungu, lalu untuk yang Brightly Ever After Cream itu yang pink. Isinya itu ada 20 gram. Menurut aku ini banyak banget sih, karena kalau misalkan krim-krim itu kan biasanya 10 atau 15 sih, tapi ini 20 gram. Worth it krim ini. Dia seperti biasa ya, kalau si Scarlet itu pastinya dia ada kayak gininya mika gitu, jadi supaya nggak jatuh tumpah gitu. Kesan pertama aku ngelihat packagingnya itu tuh cantik banget, karena cute gitu loh. Tuh, ini no fragrance ya, jadi nggak ada aroma sama sekali, sama seperti serum yang kemarin. Tapi menurut aku itu super bagus sih kalau yang nggak ada fragrance-nya, buktinya acne aku cepet hilang gitu. Tuh, ini wangi herbal gitu loh, tapi nggak ada wangi-wangi perfume gitu. Aku akan tunjukin ke kalian gimana cara menggunakan si cream series ini. Kebetulan aku sudah menggunakan cream series ini yang Brightly Ever After selama 7 hari. Nah, di dalam rangkaian cream Scarlet ini juga ada facial washnya. Ini dia kayak gini. Untuk yang facial washnya itu 100 ml. Tampilan facial washnya seperti ini. Super cantik. Kalau kalian lihat di sini, dia tuh ada rose petalnya gitu. Jadi super cantik dan wangi banget. Wangi banget. Semua series cream Scarlet ini harganya Rp75.000. Jadi worth it banget karena isinya juga banyak dan hasilnya juga memuaskan. Aku akan tunjukin cara penggunaan cream setelah ini. Sebelumnya aku mau kasih tahu terlebih dahulu kandungan yang ada di dalam acne series, yaitu ada di bawah ini. Nah, kandungan-kandungan ini bermanfaat untuk melembabkan kulit, menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori atau garis halus pada wajah, serta membantu peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Kalau yang Brightly Ever After series memiliki kandungan berikut ini. Kandungan-kandungannya bermanfaat untuk meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, lalu membantu mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, menyamarkan pori-pori atau garis halus, serta mengencangkan kulit wajah. Nah, berikut video aku memakai cream series ini. Step 1, aku pengen pakai facial washnya dulu. Ini tuh teksturnya agak sedikit mengental, seperti ini. Itu yang bintik-bintiknya rose petalnya ya. Lalu aku usapkan ke wajah. Aku gosok-gosok. Dia memang gak berbusa gitu, tapi benar-benar menghilangkan kotoran di wajah aku. Ini harum banget ya, wangi, wanginya manis gitu. Tuh lihat ya. Hmm,
Nah, ini setelah 5 menit aku sudah bilas. Lalu aku mau lanjut pakai krimnya. Oke, aku pakai yang day cream. Oh ya, ini sebelumnya aku sudah pakai serum yang Berkeley Ever After itu ya. Lanjut aku pakai krimnya. Ini teksturnya agak sedikit cair, tapi masih it's okay. Gampang di blend. Lihat deh, langsung glowing gitu gak sih muka aku? Aku suka banget deh. Nah, ini aku mau tunjukin tekstur krim yang naik. Dia agak sedikit padat ya. Tuh, seperti itu. Nah, ini setelah aku memakai yang day cream, bagus banget, glowing. Jangan khawatir karena krim ini sudah terregistrasi by BPOM. Untuk yang mau order, bisa order di WhatsApp. Aku cantumin ya di bawah ini. Lalu juga bisa order melalui Shopee di Scarlet Whitening Official Shop. Dan juga bisa diorder di line @scarlet_whitening. Aku suka banget sama rangkaian cream series ini karena membuat muka aku menjadi cerah, lembut, halus, dan flek-flek hitam aku hilang gitu. Aku akan rutinin cream series ini untuk hasil yang maksimal. Oke, thank you for watching. See you the next video. Bye-bye.